Guys, jadi pertama di sini aku mau nunjukin di sini tuh ada tangga. Nah, tangga ini tuh menuju si kamar. Kamarnya itu ada di atas. Sorry ya, aku nggak bisa nunjukin semua ruangan yang di bawah. Nah, di sini tuh tangganya dari kayu gitu. Oke, ini kalau dari bagian atas tangganya seperti ini. Estetik banget ya, kalau menurut aku. Nah, pertama di situ tuh ada keset. Lanjut langsung aja ya, kita ke lantai. Ini tuh lantainya bukan lantai vinil gitu. Jadi ini tuh asli kayu yang di apa ya namanya dilicinin gitu di flitur. Aku enggak ngerti deh namanya apa. Buat kalian yang tahu komen ya. Terus lanjut ke bagian sini. Di sini ada kasur. Di bagian samping itu ada jendela dua, di depan juga ada, dan di sampingnya lagi ada dua, jadi total jendelanya itu ada 6. So semuanya itu full cahaya saat siang hari, jadi bisa menghemat listrik ya guys, dan cocok banget nih buat foto-foto dan lainnya karena posisinya di atas. Jadi gak takut banyak orang lewat saat buka jendela. Maksudnya gak takut banyak yang lihat ya. Lanjut ke bagian pojok. Nah, di pojok sebelah sini, di atas itu ada ambalan yang ditaruh bingkai dan satu kerdus. Kerdusnya coklat, itu sengaja biar lebih estetik aja. Dan di dalam itu dipakai barang-barang yang jarang terpakai seperti handset dan lain-lain. Di sini ada rak gantung baju. Ini tuh dikhususin untuk kayak gamis-gamis gitu sama kerudung supaya setelah digosok dia nggak acak-acakan. Kan kalau ditaruh lemari gitu lipat, kebetulan lemarinya bukan lemari gantung. Dan sengaja pakai gantungan itu supaya lebih estetik. Oke, tadi di bawah juga ada keranjang baju kotor. Nah, di sini tuh ada kaca full kayak gini, full body. Di bagian sebelah sana itu ada pintu. Nah, ini tuh posisi kalau aku ngambil gambarnya dari sebelah sini. Lanjut, di sini ada lemari pakaian. Sengaja pilihnya yang kecil supaya nggak makan tempat, maksudnya supaya ruangannya lebih luas gitu. Dan di atasnya ada foto. Lanjut ke bagian sini, ini tuh ruang TV.
di bagian sana itu ada kipas angin. Sengaja pakai kipas angin yang biasa, soalnya insyaallah bakal diganti AC. Kenapa? Soalnya di atas itu lebih panas udaranya. Lanjut, di sini aku mau lanjutin di bagian kasur. Di bagian pojok itu ada gitar. Kenapa gitar? Soalnya si pemiliknya suka banget sama gitar. Ini juga gordennya full gitu ya, dari atas sampai bawah. Warnanya itu coksu mix sama baby blue. Oke, lanjut ke bagian pojok sini. Di sini ada wadah putih gitu. Itu buat naro-naro kayak boneka kecil dan lain-lain. Dari bagian atas di situ ada foto pemilik kamar. Ini, oh ya, aku mau tunjukin ini TV-nya tuh enggak pakai bracket kayak gitu. Ini cuma pakai ambalan. Ambalan ini tuh bisa banget kalian temuin di Shopee atau online shop lainnya, dan harganya itu enggak terlalu mahal. Di bagian sebelah kanan juga ada foto-foto dan lampu tumbler yang dihias gitu. Pokoknya ini kamar estetik yang anak muda banget atau kekinian banget ya. Ini foto besar gitu, pakai bingkai warna putih jadi lebih estetik. Terus di bagian bawah di situ ada salon dan TV. TV-nya nggak terlalu besar, jadi bisa pakai ambalan kayak gini. Ini belakangnya dipaku aja kok, nggak pakai mesin cor gitu masangnya, cukup aman. Ke bawah di sini ada DVD, juga ada salon. Salonnya sebenarnya udah dilapisin sama stiker kayak gitu, tapi disobek atau agak rusak. Ini karpetnya itu bulu, tebal, cukup tebal dan lembut, dan motifnya juga senada, agak estetik gitu ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Kasurnya juga cukup tebal, dan si spraynya itu motifnya estetik juga. Sorry ya, itu agak acak-acakan soalnya kita habis main, habis selfie-selfie biasa reuni. Oh ya, di sini ada yang suka main gitar juga nggak? Kayak si pemilik kamar. Kalau aku sih suka, tapi nggak bisa. Guys, jangan lupa ya, bantu dukung channel YouTube aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Semoga like, comment, dan subscribe kalian bisa bermanfaat buat aku ke depannya. By the way, aku tinggalnya di ujung Bekasi, deket Kerawang. Pokoknya kalau kalian tahu Pantai Pakis, nah kita tuh deket dari situ. Kalau yang deket jangan lupa komen ya, siapa tahu kita bisa main bareng.